teman-teman. Bertemu lagi di channel Mainan Anak Let's Play dengan saya Jessica. Kali ini saya akan unboxing mainan ATM Let's Play. Yeah! Kita buka mainan ATM-nya. Nah, ini dia teman-teman ATM-nya. Ini kartunya. Ini juga ada buku petunjuknya. Masukkan dulu baterainya. Mohon teman-teman di subscribe, like, dan komen di video ini ya. Yeah! Ini tempat untuk memasukkan uang logam. Ini tempat untuk memasukkan kartu ATM-nya. Di sini ada lampunya dan ini juga ada layar LCD-nya. Tombol-tombol pengatur. Tombol angka untuk PIN, nominal uang atau tanggal. Memastikan uang kertas dan nakinya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa uang kertas dan uang logam. Masukkan uang koinnya. Sebelum kita memasukkan uang kertas, kita lipat dulu. Kita pencet tombol uang, masukkan uang 5.000, pencet 5, pencet lagi. Berhasil. Nominalnya 10. Kita masukkan uang 20. Terakhir. Sekarang kita ambil uangnya. Sebelum kita ambil uangnya, kita cek dulu saldonya. Klik sum. Sekarang kita ambil uang 20. Sekarang kita coba ganti PIN. Klik tanda kunci, masukkan PIN yang lama, kemudian dilanjutkan dengan menekan PIN yang baru. Kalau aku pakai tanggal lahir 1268. Berhasil teman-teman, kita sudah merubah PIN-nya. Sekarang kita coba pakai PIN yang baru. Berhasil. Nah teman-teman, di ATM ini juga bisa mengatur deposit serta tanggal target. Caranya klik save. Target uang kita, klik save. Klik tanggal, klik save lagi. Selesai. Nah teman-teman, mudah kan menggunakan ATM ini? Sampai di sini dulu ya teman-teman. Lihat video kami yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Dadah.